الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار <applause> كمسلمين إخواني وأخواتي في الله Para pemirsa Salam TV Azinillah wa yakum jami'an. Alhamdulillah marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini tidak pernah berhenti menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan nikmat dan kurnia Allah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu talabul ilmi belajar ilmu agama. Salawat beriring salam mari kita mohonkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Semoga setiap salawat dan salam yang kita mohonkan Allah sampaikan untuk Rasulullah Nabi kita alaihi salatu wassalam Untuk keluarga beliau Untuk para sahabatnya Serta untuk seluruh umat Islam Yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman Mudah-mudahan Kelak di hari akhir Kita termasuk dari orang yang mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin ikhwan wa khatifin pemirsa salam tv a'azin Allah wa yakum jami'an kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab bulugul maram dengan syarahnya subul As salam Al-Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitab As-Salam uh, Subul salam melanjutkan kata beliau fawaidun min al-hadith faedah faedah yang bisa kita kita ambil pelajaran dari hadith tentang seorang badui atau Arab badui yang kencing di masjid Nabawi Kata beliau di sini rahimahullah wa fil hadithi fawaidu minha. Dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa faedah. Di antaranya yang pertama ihtiramul masajid. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam لما فرغ الاعرابي من بوله دعاه ثم قال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله azza wajalla wa qira'atil wa qur'an faedah yang pertama kata beliau ihtiramul masajid penghormatan pemuliaan terhadap masjid sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala orang arab badui selesai dari kencingnya maka beliau pun memanggilnya. Lalu Nabi mengatakan kepada orang tersebut, "In hadhil masajid, sesungguhnya masjid ini tidak cocok, tidak pantas untuk kencing yang seperti ini." Masjid terhormat, masjid itu mulia. Sedangkan kencing buang hajat itu perkara yang kotor. Sehingga yang kotor tidak cocok, tidak pantas, tidak layak berada di masjid. Makanya Nabi Wasallam mengatakan ini kepada orang tersebut. Dan juga walal qadar dan juga tidak pantas untuk kotoran. Kencing, kotoran atau apa saja yang membuat kotor masjid itu tidak Fantas. tidak layak. Innama hiya lidzikrillah. Sesungguhnya masjid-masjid Allah itu diperuntukkan untuk zikir kepada Azza wa Jal. Kepada Allahu Azza wa Jal. Itu ibadah kepada Allah, untuk zikir kepada Allah. Wa kiraatil Qur'an. Dan masjid itu tempatnya baca Al-Quran.

Dan juga alasannya sebagai penghormatan ke masjid itu kata beliau. Dan juga karena Nabi, para sahabat Nabi yang mulia mereka bersegera untuk mengingkari orang tersebut. Mengingkari Arab Badu yang kencing di sudut masjid Nabi. Segera atau spontan ya. Begitu lihat dia mulai kencing sahabat spontan langsung mengingkarinya Dan pengingkaran mereka wa aqarrahum sallallahu alaihi wasallam pengingkaran mereka itu disetujui disepakati Nabi Nabi tidak mengingkari pengingkaran mereka wa innama amarahum birrifqi. Akan tetapi hanya saja Nabi menyuruh mereka mengingkarinya dengan cara yang lemah lembut. Ini mulianya akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi Ya. Mengingkari kemungkaran, keburukan saja dengan cara yang lemah lembut. كما في رواية الجماعة للحديث سبق منا دلم سطر رواية جماعة حديث ين من جلس كان كلمة لمبوت النبي صلى الله عليه وسلم دلم من ينكرين هذا إلا مسلم حديث ini yeah, لي مسلم أنه قال لهم bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya Innama bu'ithum muyassirin wa la tub'athu mu'assirin Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan perkara memudahkan urusan dan tidaklah kalian diutus untuk menyulitkan. Ini juga akhlaknya yang diajarkan di dalam Islam. Selama ada jalan yang paling mudah, itulah yang ditempuh. Jangan kalau ada yang sulit, ngapain dipermudah? Tapi kalau ada yang mudah, kenapa harus dipersulit?

kalau apa yang dilakukan sahabat kepada pengingkaran sahabat kepada orang Arab Badu yang kencing di masjid itu pengingkaran yang yang nggak boleh maka tentu Nabi SAW akan mengucapkan kepada mereka sesungguhnya orang ini Arab Bedu ini tidak dah datang yang mewajibkan kalian harus mengingkarinya. Kalau seandainya enggak boleh mengingkarinya. Tapi Nabi SAW pengingkaran mereka disetujui oleh Nabi. Hanya saja hendaklah mengingkarinya dengan cara yang baik. Dengan cara yang lemah, lembut. Bukan dengan cara kasar. Bukan dengan cara keras apalagi harus memudratkan orang mengingkari tidak boleh menimbulkan mafsadat tapi mengingkari menghilangkan kemungkaran dan menghilangkan kerusakan ya ini yang harus dibangun dalam mengingkari kemungkaran Makanya Nabi SAW mengatakan kepada mereka, da'uhu, da biarkan dulu. Kalau dia sudah selesai, maka Nabi memanggilnya. Kalau bahasa kita mungkin, cok, ini nggak pantas loh masjid dibuat yang seperti ini. Untuk kencing, untuk kotoran, nggak pantas, nggak layak. Sehingga dengan kelemah lembutan ini, orang tersebut akan tertarik dengan apa yang disampaikan. Kalau seandainya dengan cara keras dalam mengingkari kemungkaran, sekalipun yang disampaikan itu yang hak, tapi karena orang yang menerima pengingkaran ini sudah nggak enak di hatinya, sehingga yang hak yang baik yang kita sampaikan dengan cara keras itu nggak bisa masuk lagi tidak terima lagi hatinya maka jangan salahkan kalau ketika kita mengingkari kemungkaran dengan cara keras maka jangan salahkan orang tidak mau menerima kebenaran yang kita sampaikan Kaum muslimin, ikhwan, 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 Salam TV Kita rehat sejenak Kita lanjutkan insyaallah Setelah ikhwan, yang ikhwan, yang muslimin ikhwani wa khati fillah Pemirsa Salam TV Rahimani wa rahimakumullah Kemudian Imam Sanani rahimahullah Melanjutkan Wa minha Dan diantara faedah yang bisa kita ambil Dari hadis tersebut diantaranya Ar-rifqu bil jahil Wa adamut Ta'tif di antara faedah hadis ini, yaitu berlemah lembut terhadap orang yang jahil tanpa adanya kekerasan, di dalam menyampaikan yang hak ini, di dalam mendakwahkan kebenaran ini, hadis ini mengajarkan kepada kita, "hendaklah..." dalam berdakwah itu dibangun di atas kelemah lembutan. Hari ini saudara-saudari kita dari kaum muslimin khususnya di negeri kita tercinta NKRI ini kita sadari kawan bahwa di sana sini kaum muslimin sebenarnya mereka jahil terhadap agamanya sekalipun mereka nggak terima kalau mereka dikatakan jahil. Tapi gambarannya begini. Berapa persen kah umat Islam di negeri kita ini yang mengenyam pendidikan agama? Sekolahan-sekolahan dari terendah sampai pendidikan tertinggi itu lebih didominasi pendidikan umum. TK-nya, SD-nya. SMP-nya, SMA-nya. Ya. Jumlah sekolahan umum dengan sekolahan agama atau pesantren atau pendidikan agama itu saja sudah kalah. Oke. Okay? Ditambah lagi murid Ya, yang belajar di sekolah-sekolah pendidikan agama Jumlahnya lebih kecil dari yang sekolah di pendidikan umum. Perguruan tinggi, coba perguruan tinggi Islam, berapa banyak sih perguruan tinggi Indonesia ini yang jumlah, atau mungkin ada enggak sih perguruan tinggi agama yang jumlahnya mencapai puluhan ribu satu sekolah? satu kampus misalkan perguruan tinggi dari S1 sampai S3 saja belum nggak mencapai puluhan ribu sedangkan perguruan tinggi perguruan tinggi umum jangankan satu perguruan tinggi satu fakultas saja dalam perguruan tinggi itu bisa puluhan ribu ikuan. Dan mereka yang sekolah, yang mengenyam pendidikan di umum, kapan mereka mendapatkan pendidikan agama? Masih kita ingkari, masih kita nggak terima kalau umat Islam jahil terhadap ilmu agama? Tidak bisa tidak. Faktanya tidak bisa kita bantah. Bahwa umat Islam mayoritas di negeri kita ini tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Berarti mereka jahil. Ketika kita berdakwah kepada umat Islam, maka bangunlah dakwah ini. Nasihat kita kepada mereka di atas arifku, ar di atas kelemah lembutan, didasari dengan kasih sayang kepada kasih sayang kita kepada mereka. ya yeah. makanya syekh di sini apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu kata beliau dalam hadis ini menjadi pelajaran faedah bagi kita hendaklah berdakwah itu kepada orang-orang yang jahil dengan Kalamah lembutan wa minha yang ketiga Jantara faedahnya husnu khuluqi sallallahu alaihi khul sallallahu alaihi wasallam wa lutfuhu fit ta'lim husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam baiknya mulianya akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam lihat para sahabat yang banyak bagaimana secara spontan ikhwan melihat kemungkaran di depan mata mereka langsung mengingkari nabi juga mengingkari cuma dengan akhlak yang mulia. Ya. Walutfuhu dan juga bagaimana Nabi lemah lembut fit ta'lim dalam mengajarkan menyampaikan ilmu. Tapi ini juga tidak secara keseluruhan dalam menyampaikan ilmu itu dengan kelemah lembutan. Ada saatnya harus dengan tegas. Harus menyampaikan kebenaran itu dengan tegas. Ya? Kemudian uh, Imam mengatakan wa minha an al ibadah Inda qada'il hajati Innama hiya Limai yuridul gha'id Lal baul Di antara faedahnya Annal ibi'ada Bahwasanya menjauh Ketika kita kodoh hajat Itu berlaku bagi orang yang buang air besar. Adapun kalau buang air kecil boleh kita tidak jauh dari orang. Kalau kodo hajat, kalau buang air besar, gaid itu harus jauh sehingga tidak kelihatan dari orang banyak. Sedangkan kencing, boleh kelihatan. Ya. Asal jangan tentunya aurat kita ketika buang air kecil itu atau kencing itu nampak. Selama tertutup atau terhalangi dari orang banyak, dari penglihatan orang, untuk buang air kecil itu boleh tidak harus jauh dari orang. Sedangkan untuk buang air besar itu wajib menjauh al Menjauh ketika buang air besar. Sedangkan buang air kecil boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Da'uhu, biarkan dulu dia." Kan dekat dah antara dia kencing dengan para sahabat atau bahkan dengan Rasulullah SAW, ya di dalam masjid Apalagi masjid Nabawi enggak seperti masjid besar yang sekarang masjid Nabawi enggak. Masjid Nabawi ketika itu ya sangat kecil bila dibandingkan yang ada pada hari ini. Sehingga sangat dekatlah antara Rasulullah dan orang tersebut dan sahabat dengan orang yang uh, sedang kencing tadi. Ya. Fa innahu kana urful arabi in dzalika wa aqarahu syariq. dan kencing atau buang air kecil tidak menjauh dari orang ramai ini merupakan uruf uruf itu kebiasaan ya orang-orang Arab wa syari' dan ini di ACC disetujui oleh syari' Makanya Nabi sallallahu alaihi pun kata beliau ya. Wa qad bala sallallahu alaihi wa ja'ala rajulan Sedangkan untuk buang air kecil ini disetujui oleh syariat, sedangkan buang air besar enggak, ya. Maka Nabi sallallahu wasallam pun pernah kencing lalu menjadikan ada orang sebagai penutup di belakangnya. Tapi nggak hadap dia. Misalkan ini Nabi hadap ini, orang ini hadap begini. Orang-orang rame, orang banyak dari sebelah belakang Nabi. Dan orang itu menghadap orang banyak. Dan orang ini yang di belakang Nabi ini menutupi Rasulullah SAW sehingga tidak kelihatan. Ketika buang air kecil dan nggak jauh. Dan tidak jauh. Sehingga Nabi SAW menjadikan seorang di belakang beliau sebagai sitar. Sebagai hijabnya, sebagai penutup. Agar orang-orang tidak melihat, melihat beliau SAW. Wasallam. Faham ya? Kemudian kata Al-Imam as Rahimahullah Di antara juga dari faedah hadis ini Daf'u A'zamil مضرتين بأخف بأخفهما لأنه لو قطع عليه بوله لأضره لأضر به وكان يحصل من تقويمه من همله مع قد حصل من تجيس من تنجيس المسجد وتنجيس بد ثوابه وبدنه ومواد من المساجد غير الذي قد وقع فيه البول أولا كذا بليو دي Di antara juga faedahnya dalam mengingkari kemungkaran itu daf'u a'zamil mudarratain. Menghilangkan mudarat yang paling besar. Pilih yang ringan. Misalkan begini. Kalau kita mengingkari dalam pengingkaran itu tidak bisa menghilangkan sama sekali kemungkaran kecuali dengan adanya kemudaratan maka pilih kemudaratannya yang paling kecil ketika kita atau ketika muncul saat kita mengingkari kemungkaran ini ya yang dilakukan kenapa kata beliau karena sesungguhnya seandainya orang tersebut dihentikan dia kencing nih Seandainya langsung diberhentikan maka tentu saja ini akan membahayakan dia akan memudratkan kencing diberhentikan itu akan membuat organ ya uh, tubuh dalam hal ini ya ginjalnya ini akan mudarat akan berbahaya ya maka dengan mengambil yang lebih mudaratnya kecil ya dilanjutkan dulu dia jangan diberhentikan atau kalau seandainya dia digert atau di, disuruh pergi tapi tetap kencing atau misalkan dia didorong atau dia dipukul saat dia kencing apa yang terjadi apa yang hasil maka tentunya najisnya akan lebih banyak yang terkena bisa dibayangkan kemana-mana najisnya kan? Kalau dia pindah, tapi tetap kencing. Dari ke tempat dia kencing semula, kemudian berjalan, sampai kemana dia berhenti kencing itu, berapa banyak yang akan terkena najis. Ini yang mudaratnya lebih besar. pemirsa Salam TV, kita Rehat kembali, Insyaallah kita lanjutkan setelah iklan yang berikut ini. Ikhwanul Khaidirilah, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah kita jelaskan kalau seandainya orang yang sedang kencing tadi kemudian dihentikan oleh para sahabat dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu kemudaratannya itu lebih besar ketimbang dia dibiarkan dulu kencing. Pertama kemudaratannya tadi akan membahayakan dirinya kalau dia langsung berhenti kencing karena belum selesai hajatnya. Kalau seandainya dia lanjut hajatnya tapi dia didorong atau diusir dari dalam masjid dengan sedang dia dalam keadaan kencing maka najisnya itu akan mengenai meluas di masjid dan bahkan akan terkena najisnya ke badannya, ke pakaiannya ya. Yang kalau didiamkan dia itu tidak akan terjadi, tidak terjadi kemudaratan untuk dirinya. tidak terjadi yang meluasnya najis di masjid. Kalau dia tetap kencing, kemudian kita suruh dia pergi dari tempat dia semula kencing sampai selesai dia kencing, tentu itu akan mengenai najis dan juga badan, pakaian dan tempat-tempat yang lain. Ini faedah yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sunani rahimahullah dalam kitab beliau ya subuhul salam sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya ma'uhilla min al maytati wadami bangkai dan darah apa saja yang halal di dalam syariat Islam pada asalnya bangkai itu itu haram bangkai itu ikhwan sesuatu yang mati tanpa disembelih secara syar'i maka dia akan jadi bangkai akan jadi bangkai misalkan ayam kalau kita sembelih dia nggak dikategorikan mati matinya dengan bangkai yang kita makan bukan bangkai tapi ketika dia mati tanpa disembelih secara syar'i maka itulah menjadi bangkai namun ada hewan ya yang matinya bangkai tapi tidak haram artinya halal boleh untuk dimakan boleh untuk dikonsumsi yang kedua darah darah itu pada asalnya tidak boleh dimakan makanya jangan nih kawan sebagian orang kaum muslimin ya yang beli misalkan di hari raya kurban karena banyak orang yang beli itu ditampung darahnya. Ditampung, kemudian dia kayak agar-agar, kemudian diolah. Ini nggak boleh dalam Islam. Haram. Tidak boleh dimakan. Ya. Kecuali, kata di sini, kecuali ada yang dibolehkan. Pada asalnya darah itu haram, pada asalnya bangkai itu haram. Nah, di sini pembahasannya, bangkai darah apa saja yang di dalam Islam itu dibolehkan untuk dimakan. Al Imam Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram beliau mengatakan wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maytatan ودماني فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالتحال والكبد صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. دري Abdullah bin Umar Semoga Allah meridai keduanya Abdullah dan Umar Abdullah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Uhillat lana maitatan Dihalalkan bagi kami bagi kita umat Islam umatnya Muhammad sallallahu Apa itu dua darah dua bangkai dan juga dihalalkan bagi kita dua darah. Fa'amal maka ada pun dua bangkai yang halal, walhutu. Yang pertama itu belalang, jenis belalang atau apa ya? yang jenis serangga. Maka jenis belalang yang halal kecuali yang ada memudaratkan tentunya ya kan? Mengandung bisa ya. Adapun semua jenis belalang pada asalnya semuanya halal. Maka kalaupun misalkan dapat belalang udah mati belum busuk masih layak konsumsi boleh kita makan. Atau kita dapati belalang masih hidup. Apakah harus kita bawa ke tukang potong? Atau manggil tukang potong? Enggak. Atau kita nyembeli sendiri? Enggak juga. Karena apa? Belalang itu tidak disyariatkan padanya untuk membunuhnya itu dengan ketika kita mau konsumsinya dengan nyembelihnya. Enggak perlu menyembelih belalang maka nggak ada di dalam syariat Islam ada tukang potong belalang atau pajak jagal belalang nggak ada ya yang kedua laut semua jenis ikan wow oh, besar rusak paus harus sembeli dong nggak maka semua jenis ikan dalam syariat Islam sekalipun kita dapati mati sudah kita dapat sudah mati itu tetap halal atau saat kita dapat dihidup, tidak disyariatkan padanya untuk disembelih. Ini hud, ya. Wa ammat damani dan ada pun dua darah yang halal bagi kita, bagi kami, kata Nabi SAW, fattihalu wal kabidu limpah dan hati. Ya. Kok dua darah? Orang mungkin menganggap seperti ini, eh pertanyaannya mungkin di dalam hatinya kok limpah dan hati kok dua darah? Kan limpah ya limpah, hati ya hati. <tik> kalau seandainya kita melihat bisa melihat atau sekarang dengan alat ya, saat binatang atau makhluk yang punya tihal, limpah yang punya kabit hati atau jantung ya itu kalau aslinya dia enggak ada dia hanya kerangka kerangka ya kayak kerangka, kaya adapun isinya darah jantung itu kan darah. Tiha limpa itu darah. Hati itu darah. Ketika dia hidup itu darah di dalamnya cair. Dan itu akan disebarkan ke seluruh tubuh. Begitu kita sembeli hewan itu. Maka darah yang sedang ada di tihalnya, di limpahnya. Dan yang ada di jantung dan di hatinya maka itu akan membeku sehingga pada asalnya itu darah maka inilah yang dikatakan oleh Nabi Sallam. Adapun dua darah yang halal bagi kita umat Islam iaitu limpa dan hati atau jantung. Ya? Maka kedua darah ini halal bagi umat Islam. Kemudian Syekh Muhammad di Sini al-Imam al, al hafidh Ibn Hajar al-Asqalani hadis ini dikeluarkan oleh As-Sahiih dikeluarkan dari Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan juga al Imam Ibn Majah dalam Sunannya Namun terdapat pada hadis ini kelemahan ya Kata beliau di sini كما قال الإمام أصلاً رحمه الله من جلس كان حديث إلي كتب وأني بن أُمر من الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أُحِلّت لنا ميتتان أي بعد تحريمها الذي دلت عليه الآيات أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لها لكن بجيكيتا دوبا بنكاي Artinya, setelah tadinya dua bangkai diharamkan, ini ditunjukkan oleh ayat-ayat yang menunjukkan pada asalnya semua bangkai. Tadinya haram, maka datanglah hadis ini sebagai penjelas bahwa ada yang dikecualikan, kecuali dua bangkai ini yaitu bangkai belalang dan juga bangkai semua jenis ikan ya yeah. wadamani kadalik kata beliau begitu juga dengan dua darah artinya tadinya dua darah itu juga diharamkan dalam syariat tapi kemudian dikecualikan dua darah yaitu at-tihalu wal wal limpah dan hati atau jantung. Kemudian ada pun ucapan Nabi Muhammad SAW "Fa'amma al-mayta ta'ni <tutupi> fal-jaradu ay maytatuhu." Ada pun dua bangkai di antaranya kata beliau yang pertama adalah bangkai bangkai jarat, belalang. Itu artinya tidak disyariatkan padanya sembelihan. Wal'ud ay maytatuhu dan juga bangkai ikan. Hud artinya ikan, maksudnya bangkai ikan. Itu juga halal. Artinya juga bagi kita tidak disyariatkan penyembelihan terhadap semua jenis ikan mau ikan teri mau ikan uh, paus mau ikan pare ya yeah? kan teri gimana nyembelihnya ya yeah, yeah. kan walaupun besar seperti ikan pare dan yang lainnya tetap tidak disyariatkan padanya sembelihan uhammad damani fatihalu bi <tik> Adapun tihal tu limpa, kemudian kevit dan adapun uh, dua ya, maaf, dua darah iaitu limpa dan uh, hati atau jantung. Hadis ini diriwayatkan oleh uh, Ahmad dan juga Imam Ibn Majah. Ma Kemudian kata beliau wa fihi da'fun rawahu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Kenapa Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan di dalamnya ada kelemahan? Kata Imam Al-Asqalani rahimahullah di sini karena riwayat hadis ini salah satunya diriwayatkan oleh seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Ibnu Umar. Qala Ahmad Imam Ahmad mengatakan tentang riwayat perawi ini kata beliau hadithu munkar hadisnya Imam ah, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam itu hadisnya munkar wa sahha annahu mauqufun kama qala Abu Zur'ah wa Abu Hatim dan yang sah sahih bahwasanya hadis ini kata beliau adalah mauquf sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah ah dan juga Imam Abu Hatim. Ikhwani wa fillah, muslimin pemirsa Salam TV, waktulah yang membatasi pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini kita pahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita menambah wawasan ilmu kita terhadap ilmu agama yang kita miliki. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.